warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang mana kita sudah masuk ke bab al-ghusl wa hukm al-junub. Bab al-ghusl wa hukm al-junub, bab tentang mandi besar dan beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, landasannya surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di situ waing potongannya, waing kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian sedang junub maka bersucilah. Ayat ini akan dijelaskan insyaallah secara detail dari hadis-hadis yang akan kita baca setelahnya tentang kaifiyatu al-ghusl, tata cara mandi junub yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ma'u min al-ma' rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min al-ma', air itu dari air. Air dari air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asalnya di Bukhari. Apa maksudnya air daripada air? Jadi mandi janabah itu dikarenakan keluar air mani. Dikarenakan keluar air mani. Jadi seorang menggunakan air untuk mandi besar itu apabila mengeluarkan air mani. Ini maksudnya al-ma'u min al-ma', air daripada air. Hadis ini nanti akan dijelaskan. Hadis ini akan dijelaskan bahwasanya mansukh sebagiannya diganti hukumnya dari sebagiannya, karena seakan-akan kita pahami bahwasanya
Kalau tidak keluar air mani, ya, maka seseorang tidak wajib mandi junub. Dan jangan yang seperti ini dipahami ya. Sekarang ya. Awal-awal disyariatkan seperti itu. Jadi seorang bersetubuh dengan istrinya ya, melakukan hubungan sama istri, kalau belum inzal, belum keluar air mani, maka tidak perlu dia mandi besar. Ini awal-awal syariat. Ya, diturunkan di syariat, kemudian syariat ini dihapus sebagiannya. Kalau dihapus sebagiannya, tetaplah memang keluar mani, ya, wajib mandi. Ya. Karena sebagaimana nanti akan dibawakan hadisnya, yang mungkin sudah bertemu dengan dua khitan, jika takal khitanan ini sahabat wajib al-ghusl. Apabila sudah ketemu dua khitan, ya, ya, dua kelamin yang sudah dikhitan, maka wajib mandi. Ya. Ini kinayah, kinayah tentang jima. Ya. Ya. Artinya apa? Kalau kiranya ketemu dua khitan saja sudah diwajibkan mandi, apalagi kalau sampai keluar mani, apalagi sampai keluar mani. Dibawakan beberapa faedah di sini, yang pertama wajibnya mandi janabah itu dikarenakan keluar air mani. Tentunya dengan syahwat, di syahwat. Ya. Di sebagian riwayat hadis, di sebagian riwayat hadis itu innamal ma'u minal ma', innama al-ma'u minal ma'. Jadi ada tambahan kata innama. Ada tambahan kata innama. Ini sama seperti ya, la yakunul ma' illa minal ma'. Dalam bahasa Arab namanya ada terhasar, pembatasan. Pembatasan. Ya. Pembatasan. Seperti perkataan Rasulullah SAW, lan syaha illa biwali. Ya. Yang namanya nikah harus dibatasi dengan wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Ya. Sama seperti innaman nikah bil wali. Nikah itu harus dengan wali. Termasuk di sini. Jadi asalnya memang seperti kita sebutkan tadi, tidaklah seorang disyariatkan untuk mandi junub kecuali harus keluar mani. Tapi kita katakan bahwasanya sebagian hukumnya ini digantikan dengan hukum setelahnya. Dengan hukum setelahnya namanya istilahnya nasikh wal mansukh. Syariat yang terdahulu dimansukh kemudian didatangkan dengan syariat yang belakangan, diganti dengan syariat yang belakangan. Namanya nasikh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Untuk nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, ya. Maka sekarang ziarahilah, karena ziarah kubur itu mengingatkan pada kematian. Sebagian ulama mengatakan maksud ini mansukh sebagian, ya, mansukh sebagian khususnya dalam mazhab Hambali, mansukh digantikan syariatnya pada laki-laki, adapun pada perempuan masih muhkam, masih tetap ada. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zawaratul kubur. Sebagian riwayat, la'anallahu za'iratul kubur. Semoga Allah melaknat para perempuan-perempuan yang gemar berziarah kubur. Dalam sebagian riwayat,
para perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Ada lafadznya zawarat, ada lafadznya zairat. Sebagian ulama melemahkan riwayat yang zairat. Ya. Alhasil, bahwasanya di dalam syariat Islam ada sebagian hukum yang tadinya tetap kemudian digantikan dengan hukum yang berikutnya. Dan ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk menggantikan syariat sekehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya. Sesuai dengan hikmah, keadilan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Ya. Dan jin, ya. Ya. Kemudian dibawakan faedah juga oleh Syaikh Al-Basran di sini bahwasanya mandi junub itu ifadatul ma'ala umumil jism, yaitu mengguyur air ke seluruh tubuh, mengguyur air ke seluruh tubuh. Iya. Makanya dari sini ada faedah disebutkan oleh sebagian ulama. Ada beberapa tata cara mandi junub. Salah satu tata cara yang minimal, yang dengannya sudah cukup, itu seorang membasahi seluruh tubuhnya, membasahi seluruh tubuhnya dengan tidak berwudu terlebih dahulu, dengan tidak berwudu terlebih dahulu adanya. Ini cara yang minimal. Ya, minimal seperti itu. Basah, kalau sekiranya orang nyelam, sekali nyelam dalam air, kemudian membersihkan najisnya, ini sudah mencukupi. Ini minimal. Dan juga oleh sebagian ulama, tata cara yang minimal ini, paling tidak dia hamas-hamas, dia kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Karena kalau tidak masukkan air dalam lubang hidung dan kumur-kumur, berarti sebagian tubuh tidak basah. Ini beberapa lama memberikan penekanan di sini. Ya. Jadi ketika seorang menunaikan tata cara mandi junub yang wajib, ya, yang minimal. Adapun kalau disertakan dengan wudu terlebih dahulu, tentu lebih afdol, ya, dan lebih sah lagi. Ya. Walaupun dua-duanya sah, ya, alangkah baik yang dengan wudu itu ada tambahan pahala. Lebih lengkap, lebih sempurna. Adapun minimal dengan membasahi seluruh tubuh dan plus ditambah dengan tamadhara dengan istinsyak, ya, yaitu kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwasanya ulama sepakat tentang disyariatkannya menggosok badan. Apa artinya sepakat? Ya, terlepas dari hukum apakah dia wajib atau mustahab, ini sepakat. Sepakat para ulama tentang disyariatkannya, dianjurkannya seorang untuk menggosok badan ketika mandi junub. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah hukumnya sampai wajib atau tidak. Ini yang jelas. Yang jelas ulama sepakat tentang disyariatkannya menggosok. Menggosok badan ketika mandi junub, dan ini merupakan kebiasaan, apalagi daerah-daerah yang tropis atau subtropis, itu nggak segar kalau nggak digosok badannya, dagingnya semakin ampuh saja kalau tidak digosok, iya bukan? Iya, makanya ulama sepakat tentang disyariatkannya untuk menggosok tubuh ketika mandi junub. Mungkin daerah-daerah yang beriklim dingin sekali, mungkin apa namanya itu, yang ada empat musim, ada musim salju, winter, itu ya Allah yafat, artinya mungkin tidak terlalu berpengaruh kalau menggosok, karena tidak berkeringat, seorang tidak berkeringat. Tapi yang rajih pendapat jumhur bahwasanya digosok itu tidak sampai wajib, hanya saja mustahab, sunnah.
Hadis yang selanjutnya, ini yang kita maksud daripada hadis yang memansuhkan hadis yang sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, shala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl, muttafaqun alaihi wa zada Muslimun wa illam yunzil. Iya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila yang artinya idza jalasa baina syu'abil arba, apabila telah duduk di antara empat tulangnya. Ini kinayah juga. Kinayah kata kiasan untuk jima. Jadi bahasa Arab itu seringkali menggunakan kata-kata kiasan, kata-kata yang diperhalus. Ini juga sering, dan ini juga yang kita jumpai dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dari awal surah Al-Baqarah sampai juz-juz yang terakhir itu jima dikasih kinayah, dikasih kata kiasan yang halus. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, yas'aluna sya'anil mahid kul huwa adha. Kuluan. Ya. Mereka bertanya kepada Muhammad Rasulullah tentang haid. Haid itu azab, kotoran. Ya. Hukumnya, wala taqrabuhunna hatta yathhurun. Jangan kalian dekati istri-istri kalian sampai mereka itu suci. Apa maksudnya mendekati? Jima maksudnya, bukan mendekati artinya minimal 1 meter jaraknya, bukan. Tapi jangan dekati mereka sampai mereka itu suci. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala juga sebutkan dalam Al-Quran tentang seorang yang membihar istrinya, yang mentalak istrinya tapi dengan lafaz bihar, lafaz jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu kalau ingin mencerai istrinya enggak dikatakan kamu saya cerai, sama anti talik. Tapi dia katakan anti alayya kabahri ummi. Kamu itu untukku seperti punggung ibuku. Iya, artinya sudah haram baginya. Ya. Siapa yang mau dekati punggung ibunya? Ini di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang sahabat yang mengucapkan seperti itu. Kemudian Allah SWT perintahkan untuk kafarah. Untuk kafarah Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang orang yang mengucapkan bihar ini, yaitu firmannya, وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مِنْ الْقَوْلِ مُنْكَرًا وَزُورًا. Ya. Kemudian, orang-orang yang melihar istrinya itu, Allah SWT telah sebutkan, mereka bukan ibu-ibu mereka. Bukan. Mereka mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Ya. Ya, artinya syariat Islam sudah menggantikan. Kalau ingin mencerai, ada lafaz-lafaz yang syar'i. Lafaz-lafaz yang dibenarkan secara syariat, bukan seperti ini caranya. Ya. Kemudian diwajibkan untuk membayar kafarah, ya, memerdekakan budak, atau kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi Allah sebutkan minkum ayyatamassa sebelum mereka bersentuhan. Ya. Apa maksudnya sebelum bersentuhan? Jadi jangan bersentuhan dulu sebelum bayar kafarah. Apa maksudnya bersentuhan? Saling bersentuhan jima. Bukan artinya enggak boleh toel-toelan. Boleh. Tapi secara spesifik ya, ini maksudnya jima bersetubuh. Maka dari sini, pendapat yang benar dari kalangan ulama tentang apakah
menyentuh perempuan, ya, kulit dengan kulit, ya, jempol dengan jempol misalnya, itu membatalkan wudu atau tidak? Pendapat yang benar tidak membatalkan wudu. Ya. Adapun ayat di dalam Al-Quran, di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu ru'usakum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghadi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi Allah SWT sebutkan, kalau kalian sakit atau kalau kalian menyentuh perempuan kemudian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Secara singkat saja sebenarnya penjelasnya panjang lebar kaitannya dengan permasalahan ini. Allah sebutkan ini menyentuh perempuan, menyentuh perempuan. Di sini disebutkan sebagai salah satu pembatal wudu. Ya. Pembatal wudu. Ya. Tapi pembatal wudu yang mewajibkan untuk mandi. Ya. Mewajibkan untuk mandi. Namanya hadas akbar. Apa itu? Jima maksudnya. Menyentuh di sini bukan sekedar menyentuh kulit dengan kulit. Ya. Ya. Jempol dengan jempol misalnya. Bukan. Tapi jima. Cuman usul Al-Quran, gaya bahasa dalam Al-Quran itu dengan gaya bahasa yang halus sehingga tidak terang-terangan mengatakan jima, menyentuh, mendekati, saling bersentuhan. Tapi ini bisa dipahami dengan konteks ayatnya. Dari beberapa sisi menunjukkan bahwasanya ayat tersebut menyatakan bahwasanya itu sekedar itu bukan sekedar menyentuh, tapi menyentuh yang lebih spesifik. Jika salah seorang yang cuci abil arba itu majahada fakat wajib al-ghusl. Rasulullah bersabda, apabila seorang duduk, seorang laki-laki duduk di antara empat tulang istrinya, tulang dua tulang tangan dengan dua tulang kaki, kemudian dia gerakkan dengan menjahadah dengan bersungguh-sungguh, maka telah wajiblah mandi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihannya, dan ditambahkan oleh Imam Muslim dengan lafaz wa illam yunzil, wa illam yunzil, walaupun belum keluar mandi. Hadis ini dengan jelas menggantikan hukum yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya apabila seorang jima bersetubuh dengan istrinya kemudian tidak mengeluarkan mandi, maka tidak wajib mandi, cukup berwudu saja. Tapi hadis ini hukum sebelumnya dihapus dengan digantikan dengan hukum setelahnya, yaitu seorang yang bersetubuh walaupun tidak keluar mandi maka wajib untuk mandi besar, wajib untuk mandi junub. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa nun salamaka anna umma sulaim wa hiya imra'atu abi talhah qalat ya rasulullah inna allah la yastahyi min al-haq fa'al 'ala al-mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat qala na'am idha ra'at al-ma' al-hadith muttafaqun alayh. Dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Ummu Sulaim istrinya Abu Talha berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi min al-haq, sesungguhnya Allah tidak malu dari perkara al-haq, tentang ilmu dan kebenaran. Maka apakah perempuan
wajib mandi kalau dia mimpi bertubuh, mimpi basah. Kalau nak, iya, kata Rasulullah SAW. Idza ra'a al-ma, kalau dia melihat air. Artinya, kalau sampai basah, kalau tidak basah walaupun mimpi bertubuh, maka tidak wajib mandi. Sama saja dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih jelas, basahnya bukan basah karena kencing, bukan. Bukan juga karena mandi. Tadi karena mandi. Jadi cairan yang keluar dari laki-laki, itu ada air kencing, sudah tahu kita. Ada mandi, ada wadi, ada mandi, dan kadang-kadang ada darah. Kadang-kadang ada nanah, itu lain lagi. Yang diwajibkan untuk mandi itu mani, keluar mani. Mani, cairan putih, kental, dan berbau menyengat. Dan dari sanalah asal-muasalnya manusia. Ada wadi, wadi itu jarang, itu biasanya keluar. Kalau mani itu suci, kalau wadi itu cairan yang putih keruh, tapi tidak kental. Dan tidak berbau, biasanya disebutkan oleh ulama akibat kerja keras, kerja keras angkat barang atau akibat safar perjalanan yang jauh. Kemudian biasanya dia keluar setelah di akhir-akhir kencing. Jadi dia najis juga, tapi tidak wajib mandi. Ada mandi cairan kental putih bening, tidak berbau, tidak wajib mandi, cukup tapi dia najis, dibersihkan dan seorang bisa berwudu. Ini demikian juga perempuan. Perempuan di sini orang-orang kata kalau dia melihat air, walaupun sebagian sebagian orang-orang kedokteran modern mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak seperti laki-laki ketika mereka klimat orgasme. Mereka tidak, sebagian mengatakan tidak keluar, tapi itu mendustakan kenyataan. Hadis jelas menunjukkan seperti ini, keluar aja. Makanya sebagian pihak mengatakan bahwasanya keluar, tapi dari mana? Yang jelas bukan dari indung telur, itu keluar dari kandung kemih. Dan dia bukan air kencing, bukan air seni, itu cairan khusus. Mani, jadi mani itu tidak identik dengan sperma. Mani juga tidak identik dengan sel telur. Tapi dia cairan yang lain, selain sperma atau sel telur. Jadi yang jelas, Rasulullah SAW mengatakan kalau melihat air, artinya kalau basah, baru disyariatkan untuk mandi. Baru disyariatkan untuk mandi. Kita jawab beberapa pertanyaan.